Perusahaan retail toko modern Alfamart mulai memberlakukan kantong plastik kada gratis sejak 1 Maret 2019. Program ini sebagai bentuk kesadaran perusahaan akan dampak buruk dalam jangka panjang akibat ratik plastik. Sehingga karyawan Alfamart pun mengganti kantong plastik dengan tas belanja Go Green nang ramah lingkungan. Perusahaan retail toko modern Alfamart mulai memberlakukan kantong plastik kada gratis sejak 1 Maret 2019. Program ini sebagai bentuk kesadaran perusahaan akan dampak buruk akibat ratik plastik karena dalam jangka panjang sangat merugikan. Namun mengubah budaya warga nang semula akrab dengan kantong plastik lalu mengurangi konsumsinya memang kadalah mudah. Sehingga karyawan Wan Karyawati Alfamart pun mengganti kantong plastik nang dibawa warga nang lagi berbelanja di Carefree Day, kawasan kantor gubernur Kalimantan Selatan di Jalan Aneka Tambang, Trikora Banjarbaru, besokan Minggu 25 Agustus 2019 dengan tas belanja Go Green nang ramah lingkungan. Pindahin ya tapi ya, kita ambil plastiknya digantinya dengan kantong belanja. Ayo gratis. Makasih ya, Bu. Nah, jadi sini. Warga pun menanggapi kegiatan ini dengan baik, bahkan warga menginginkan supaya pengurangan penggunaan kantong plastik ini harus lebih gencar lagi dilakukan oleh instansi terkait. Tahu enggak bahwa tidak boleh lagi menggunakan kantong plastik? Tahu, tahu. Iya. Tapi masih banyak yang masuk plastik. Tanggapannya gimana tuh? Iya. Mendukung program ya. Pemerintah gitu. Bisa juga kalau mendadak loh, ini bagus aja. Iya. Sudah tahu Bu untuk kada boleh mempergunakan kantongan plastik? Tahu sudah. Jadi apa solo ginian, jadi enggak usah pakai plastik lagi. Iya. Biasanya Bu kalau belanja ke Alfamart bawa kantong sendiri Bu. Bawa apa merah tuh, kantongan yang merah. Oh, kantongan. Iya. Pak, bisa tanggapannya sedikit, Pak? Bagus ya. Ini. Sudah tahu Pak kalau penggunaan kantong plastik itu kada boleh, Pak? Ya sudah. Ini. Kadang masih bingung di sini nih, pakaiannya apa pakai pengganti plastik itu, nah masih bingung lagi. Bingung bala. Jadi kalau menurut Pian kegiatan ini cukup bagus bala. Cukup bagus. Kalau harapan Pian kepada pemerintah sendiri Pak untuk mensosialisasikan hal ini? Itu tindakan nyata Pak, bila sekadar wacana aja kita kan udah habis ya Pak. Branch Manager Alfamart Banjarmasin Andri Wijaya Wahetakuni Prima TV memandangkan bakti sosial membersihkan ratik ini sekaligus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga agar lebih peduli lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan mengganti tas belanja kantong plastik warga dengan tas belanja Go Green nang ramah lingkungan secara gratis. Menurut Andri Wijaya, Alfamart mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ini sehingga menyarankan warga menggunakan tas belanja pakai ulang nang ramah lingkungan karena bisa digunakan berkali-kali. Sosialisasi yang dikemas dengan bakti sosial ini diharapkan ujar Andri Wijaya mampu memberikan kesadaran kepada warga agar lebih peduli dengan lingkungan. Bersih-bersih Indonesia yang berjalan di 15 kota hari ini salah satunya di Banjarmasin. Kebetulan cabang kita berada di Banjarmasin, merupakan wilayah Kalimantan Selatan yang terkenal. Kita di provinsi Kalimantan Selatan ini ada di wilayah Banjarmasin. Bang, sekarang kalau orang berbelanja harus menggunakan apa ke Alfamart? Sekarang ini kita ada beberapa wilayah ini yang menggunakan tidak berbayar kantong plastik, Pak. Artinya konsumen diwajibkan untuk membawa kantong belanja. Intinya, kalaupun konsumen tidak membawa kantong belanja, kita menyiapkan kantong belanja dengan harga 3.500 sampai dengan 5.000. Kayak apa? Tergantung dengan ukurannya, Pak. Berarti selalu disediakan ya? Selalu disediakan. Reaksi masyarakat saya mengingat dengan ada pemberlakuan ini bagaimana? Awalnya aja sih ya Pak, butuh adaptasi awalnya aja. Tapi lama-lama kemarin menyesuaikan. Regional Corporate Communication Manager Alfamart Budi Santoso menyatakan, gerakan membersihkan ratik kantong plastik untuk mendukung program pemerintah ini dilakukan secara serentak di 15 kota di Indonesia. Program ini ujar Budi Santoso menekankan pentingnya mengedukasi konsumen tentang tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan jangka panjang, sehingga perusahaan retail Alfamart mengajak warga mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Pada prinsipnya memang
kegiatan ini tentunya salah satunya buat untuk mengedukasi buat masyarakat ya, bagaimana tentang bahayanya kantong plastik. Yang kedua kali tentu program yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan cabang di Banjarmasin, bahwasanya ini menjadi konsen buat kami bagaimana bisa memberikan kontribusi pada pemerintah untuk bisa membantu mengurangi kantong plastik, sehingga kami dari toko Alfamart sendiri pun juga sudah menyiapkan kantong-kantong to green yang ramah lingkungan. Kegiatan ini serentak ya Pak? Ya, tadi sampaikan bahwa kegiatan ini seluruh Indonesia, ada beberapa kota, memang seharusnya di 32 kota, tapi sudah ada yang menjalankan kemarin, dan hari ini kebetulan ada sekitar 15 kota di seluruh Indonesia. Toko jejaring Alfamart harus berupaya mengkampanyekan pengurangan kantong plastik. Sambil beraksi membersihkan ratik, karyawan-karyawati Alfamart ini pun memperkenalkan kebijakan pemerintah untuk menjaga lingkungan dari bahaya kantong plastik. Sosialisasi yang dikemas dengan bakti sosial ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada konsumen agar lebih peduli dengan lingkungan.